kondisi pemain sih dalam kondisi tetap baik. Pemain-pemain yang cedera tinggal si Dimas aja. Kita tinggal 2 hari persiapan untuk hari Selasa besok sama Rabu, karena Kamis kami juga berangkat. Mudah-mudahan kondisi baik ini bisa terbawa nanti ketika kita main lawan si Bandung. Untuk ya, fokusnya kita lebih banyak dari taktik, mulai tadi sore, besok sama lusa kita taktik terus, taktik untuk menghadapi Persib Bandung. Dari semua dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang siap, kecuali Dimas Derajat, karena memang pertandingan terakhir ketika melawan Dewa agak sedikit tertarik, terus dia juga baru pulang dari timnas, kondisinya masih tadi juga masih belum gabung dengan tim. Mudah-mudahan dua hari ini kita bisa maksimalkan ya kondisi pemain, fisik pemain juga harus tetap terjaga bagus, masalah taktikal pemain juga harus bisa menyerap dengan baik. Makasih, Coach. Ya.